viral video anak rantau pulang kampung setelah 7 tahun. Ibunda kaget baru sadar dari foto. Sebuah video mengharukan tengah viral di media sosial, menampilkan momen seorang anak rantau yang memberi kejutan luar biasa kepada keluarga setelah 7 tahun rantau di luar negeri, sehingga video ini menyentuh hati netizen seluruhnya. Nampak dalam video berdurasi beberapa menit tersebut, terlihat seorang pria yang kembali ke kampung halamannya tanpa memberitahu kedua orang tuanya. Ia diam-diam bergabung dalam acara keluarga dan secara diam-diam ikut berfoto bersama tanpa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang menarik perhatian, sang ibu terlihat santai saat sesi foto berlangsung, tidak menyadari bahwa pria yang berada di belakangnya itu adalah putranya sendiri. Setelah foto selesai, salah satu kerabat menunjukkan hasil kepada sang ibu. Saat melihat dengan seksama, barulah ia menyadari bahwa pria dalam foto ini adalah anaknya yang sudah bertahun-tahun tak pulang. Reaksi sang ibu begitu emosional, ia terkejut menangis dan langsung memeluk putranya dengan penuh keharuan. Sang ayah yang terlihat kejadian itu ikut larut dalam suasana haru. Video dari unggahan akun TikTok di akun @sherahmokhtar ini menuai banyak komentar positif dari warganet. Banyak yang mengaku terharu hingga menangis menyaksikan momen tersebut. Ini benar-benar bikin meleleh rasa rindu yang terbayar setelah sekian lama. Momen ini mengingatkan banyak orang tentang betapa berharganya keluarga dan kehangatan kampung halaman, tulis salah satu akun yang berkomentar.